Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Tauhid Kuliah Duha di Masjid Al-Ma'mur. Jadi kita sambung daripada pelajaran kita Kitab Aqidatun Najin Fi Ilmi Usuluddin. Dalam di muka surat 50, maaf, saya pun dah hilang lebih tu, muka surat 34, iaitu mengenai wajibnya mengenal Allah dan Rasulnya. Dan kita sambung daripada muka 34 itu, yang mana kita tahu sebagai orang Islam, orang yang beriman mestilah diwajibkan mengenal Allah dan Rasulnya. Kerana kita menyembah, hanya menyembah Allah, dan kita berpandukan, hanya berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia intisari kalimah syahadat atau dua syahadat yang menjadi salah satu daripada tanda orang itu Islam kerana orang itu beriman. Jadi kita sambung di muka 34. Dan keluar dengan kata daripada dalil itu jazam yang muafakat bagi yang sebenar, tetapi tiada daripada dalil. Artinya kalau makna disyaratkan mestilah beriman atau mengenal Allah Ta'ala itu ialah dengan dalil yang jazam. Maka kalau sekiranya ada dalil tetapi tidak jazam, artinya tidak putus, maka ia terkeluar daripada syarat itu. Artinya tidak diterima, tidak diterima untuk menjadi satu bukti ataupun satu satu dalil yang menunjukkan kepada perkara yang dikatakan tadi. Maka bahawasanya dinamakan dia taklid dan tiada dinamakan makrifat dan tiada dinamakan ilmu. Jadi kalau sekiranya sesuatu yang hukum itu ia mengikut, kemudian tidak ada dalil yang jazam, maka itu dinamakanlah, kalau orang yang mengikut dipanggil muqallid atau yang mengikut. Jadi perbuatannya itu adalah perbuatan taklid, artinya menurut kepada satu-satu hukum atau satu-satu kepercayaan dengan tidak ada dalil yang jazam atau dalil yang pasti atau yang putus. Dan orang yang bersifat dengan salah satu daripada yang empat dahulu itu pada suatu daripada akaid yang lagi akan datang, maka itu kafir dengan ittifaq sepakat para ulama. Itu kalau sekiranya ada orang yang tidak menepati sifat-sifat untuk mengenal Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan yang lalu, maka orang itu dikatakan tidak benar-benar beriman. Na'udzubillah, boleh dikatakan kata sebagian ataupun sepakat para ulama mengatakan ia kafir. Dan murad dengan empat yang dahulu itu iaitu syak dan zan dan waham dan jahil seperti barang yang telah lalu sebutnya. Jadi maksud mereka yang tergolong dalam empat perkara yang dikatakan kafir itu, kalau sekiranya dia i'tiqad, katakan wujudnya Allah, dia rasa syak, atau wujudnya Allah, dia masih lagi zan, wujudnya Allah, dia masih jahil, maka orang itu dikatakan adalah orang itu dikatakan tidak termasuk orang-orang yang beriman sebenarnya. Jadi kalau tidak termasuk dalam orang yang beriman, maknanya dia keluarlah daripada keimanan itu. Jadi hendaklah dihilangkan rasa syak, zan, waham dan jahil. Itu empat perkara, syak, zan, waham dan jahil, mestilah tidak ada dalam akidah.
Artinya kepercayaan itu mesti kepercayaan yang putus, yang ada dalil, dalil yang tepat, dalil yang menepati syarak. Kalau tidak, seperti dia syak, atau dia zon, atau dia waham, atau dia jahil dalam perkara itu, dia tak belajar, maka itu adalah iman atau akidah ataupun kepercayaan yang tidak diterima. Bila tidak diterima, artinya ditolaklah kepercayaan itu. Dan adapun orang yang bersifat dengan yang akhir itu, dan iaitu taklid, maka ikhtilaf ulama. Tapi kalau sekiranya seorang itu tak tahu, hanya mengikut saja, arti ikut kepada orang yang tahu, seperti murid umpamanya ikut kepada orang yang alim, maka pada para ulama ada perbezaan tentang hukum di situ. Iaitu perbezaannya, adakah keimanannya itu diterima atau tidak. Itu yang ada perbezaan mengikut para kata ulama. Kata qil bahawa kafir mutlakan, yakni sama ada ia ahli bagi nazhar atau tiada, iaitu qaul dhaif. Jadi satu qil ataupun pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah mengatakan orang yang taklid ini adalah dihukumkan kafir. Kafir kerana dia tidak benar-benar beriman, tidak cukup syarat-syarat keimanannya, maka dia terkeluar daripada orang yang beriman. Itu kata setengah daripada kata-kata yang dianggap sebagai pendapat yang dhaif. Tapi satu pendapat juga, cuma dianggap sebagai dhaif. Maka muafakat akan qaul ini, qaul Abu Hashim Jubai daripada Mu'tazilah. Jadi qaul yang seperti ini disokong oleh pengikut Mu'tazilah yang bernama Abu Hashim Jubai atau Al-Jubai. Jadi pada pandangannya taklid tidak mengapa. Taklid itu membawa kepada kufur, tidak beriman. Itu kata pahaman daripada Mu'tazilah. Dan kata qil bahawasanya mukmin yang derhaka mutlakan. Satu pendapat lain mengatakan orang yang taklid boleh diterima, dianggap sebagai orang yang beriman walaupun dia taklid, tetapi dia dianggap sebagai orang yang mukmin, semata-mata orang mukmin lah. Makna boleh diterima sebagai orang yang beriman walaupun dia taklid. Itu satu pendapat yang lain. Dan kata qil bahawasanya mukmin yang tiada derhaka mutlakan. Yang ketiga, dia mukmin, tetapi makna mukmin yang benar-benar diterima, tidak derhaka. Jadi tentang taklid ada tiga pendapat. Pendapat pertama, orang yang taklid adalah terkeluar daripada yang beriman. Pendapat yang kedua, orang yang bertaklid tadi boleh diterima sebagai yang beriman, tetapi dia berdosa, dianggap sebagai orang mukmin yang mengerjakan dosa atau derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa derhaka? Kerana dia tak mau belajar dan dia tidak mau mengikut dalil-dalil atau mencari dalil dalam kata-katanya atau dalam akidahnya. Dan ketiga, dianggap juga orang yang bertaklid tadi boleh dianggap sebagai orang yang beriman dan tidak derhaka, makna tidak dosalah. Kerana dia mengikut, kerana dia faham orang yang diikut tadi adalah orang yang dipercayai dan orang yang diikut tadi adalah orang yang mukmin, maka diterimalah. Itulah tiga pendapat mengenai taklid. Dan bermula kaul yang rajih bahawasanya mukmin yang derhaka jikalau ada ia kuasa atas dalil seperti yang cerdik, dan mukmin yang tiada derhaka jikalau tiada ia kuasa atasnya seperti orang yang bodoh. Walau bagaimanapun ada penafsirannya tentang tadi mukmin yang taklid tadi dianggap sebagai terima dan tidak derhaka. Tapi tafsirannya ialah, cara huraiannya, dia dianggap tidak derhaka sekiranya dia tidak mampu untuk belajar atau tidak ada guru untuk mengajar, maka kerana itu dianggap sebagai mukmin yang tidak derhaka. Tapi kalau sekiranya dia mampu, artinya ada kepahaman yang baik, akal yang cergas, bijak,
dan dia sengaja tak mau belajar, sengaja tak mau mencari, itu makna dikatakan mukmin yang derhaka. Walaupun tadi telah kita katakan saat pendapat mengatakan iaitu dia beriman, orang yang bertaklid ni maknanya yang mengikut-mengikut saja, dia beriman tetapi dia dianggap sebagai beriman yang diterima, tidak derhaka. Tapi dalam tidak derhaka tadi ada tafsirannya pula, iaitu dianggap tidak derhaka jika ia memang tidak mampu untuk belajar kerana akalnya yang pendek atau kerana tiada guru dan sebagainya, tidak mendapat orang yang nak mengajar, maka ia dianggap tidak derhaka. Tapi kalau dia mampu, ada guru dan dia orang yang cerdik, berakal, baik akalnya, tapi sengaja dia tak mau mencari ataupun menyelidik tentang akidahnya untuk mencari dalil, maka itulah yang dikatakan mukmin yang derhaka. Bermula khilaf ini dibinakan atas khilaf pada nazar. Jadi khilaf yang dikatakan ini ialah khilaf yang dikatakan dengan nazar. Nazar maknanya dengan pandangan. Dengan pandangan secara macam mana yang dikatakan taklid boleh diterima atau tidak diterima ialah bergantung kepada nazar, iaitu kepada pandangan. Maka kata qil bahwasanya wajib akan sebagai wajib usul mutlakan, yakni sama ada ahli bagi nazar atau tiada. Tapi satu pendapat yang keras sikit mengatakan iaitu untuk mencari dalil yang sebenar kepada seseorang itu tak perlu kepada pemikiran lagi, maka ia adalah wajib mutlak. Artinya wajib bagi setiap orang mengenal Allah Ta'ala sama ada dengan nazar atau tidak dengan nazar. Artinya wajib mutlakan, mutlakan yang semata-mata. Dan kata qil bahawasanya wajib akan sebagai wajib furu'. Jadi wajib furu' iaitu satu wajib, tetapi wajib tadi hanya sebagai cabangan saja, bukan asal. Jadi ada wajib usuli, wajib far'i. Jadi wajib usuli memang wajib yang memang tidak boleh dinafikan daripada akarnya. Tapi wajib furu'i makna ada perbahasan-perbahasan, lihat kepada keadaan, kerana ia cabang daripada wajib itu. Dan kata qil sunat mutlakan, ada pendapat pula mengatakan itu adalah sunat, maknanya mencari dalil, mencari hukum dan belajar, memerhati atau melihat, berfikir adalah satu sunat sahaja. Dan yang rajih bahawasanya wajib akan sebagai wajib furu' jika ada padanya kuasa atasnya, seperti ada ia ahli bagi nazar, dan tiada wajib jika tiada ada ia ahli bagi nazar. Jadi yang sebenarnya ialah wajib tadi bukanlah wajib usuli, tapi wajib furu' sahaja, maknanya cabangan pada wajib, jika seseorang itu memang ada kuasa untuk berfikir, kuasa untuk mencari dan belajar, maka ia adalah satu kewajipan, dan jika tidak berupaya ia tidaklah dikatakan wajib. Dan hasil yang dinamakan makrifat itu tiga kait. Jadi apabila dikatakan makrifat sebagaimana kita katakan sebelum ini, awal wajibin ma'rifatullah, wajib yang pertama ialah mengenal Allah. Jadi tentang mengenal Allah tadi, yang dinamakan makrifat ini ada tiga kait, mana ada tiga syarat-syarat atau tiga garis-garis yang berkaitan, yang terikat kepada kepada makrifat tadi. Yang pertama jazam, yang kedua muafakat dengan yang sebenar atau rojisi, yang ketiga dengan dalil. Itulah dia kait-kait tentang makrifat. Pertama sekali ialah mestilah makrifat tadi dengan makrifat yang jazam.
Katakan kita mengatakan Allah itu wujud, wajib wujud. Mana Allah itu wajib adanya. Jadi tentang wajib adanya Allah Ta'ala tadi mestilah jazam, mestilah benar-benar dengan kata yang putus, dengan ada dalil dia mengatakan wajibnya Allah Ta'ala itu wujud, artinya bersifat ada. Tidak ada syak, tidak ada dhan, tidak ada waham dan tidak jahil tentang mengatakan wajibnya Allah Ta'ala itu wujud. Yang kedua, perkara yang diiktikadkan tadi mestilah bermuafakat, artinya bersamaan dengan yang sebenar. Kalau tidak dengan sebenar, tidak diterima. Yang sebenar maknanya yang betul-betul mengikut syarak itu adalah sebenarnya. Iaitu seperti mana-mana orang-orang bukan Islam misalnya percaya Tuhan itu tiga misalnya atau dalam tiga sebagaimana sebahagian pengikut Nasrani. Memang mereka percaya dengan kepercayaan yang putus, tetapi kepercayaan mereka walaupun putus maknanya jazam tapi tidak benar. Jadi para ulama ataupun tidak menyepati kepada kebenaran syarak, maka ia ditolak. Dan ketiga, mesti ada dalil. Ketiga, segala akidah atau kepercayaan itu mestilah ada dalil. Inilah tiga perkara tiga perkara yang mesti ada kepada makrifat tadi. Pertama, jazam. Kedua, mufakat kepada yang sebenar. Dan ketiga, dalil. Tetapi telah lalu sebutan bahawasanya, telah lalu sebutnya bahawa dalil yang dituntut atas mukallaf itu dalil jumali atau ijmali jua, dan iaitu lemah ia daripada menetapkan dalil dan lemah ia daripada menghuraikan syubhah. Tapi yang dituntut di sini, dalil di sini ialah dalil secara ringkas atau dipanggil jumali, secara total atau secara ijmal, iaitu secara ringkas, bukanlah secara huraian yang lebih-lebih, tapi secara ringkas sahaja. Artinya itulah yang dituntut wajib atas mukallaf. Maknanya yang dituntut ialah mempunyai dalil, tapi dalil itu secara total jumali atau secara ringkas ijmali. Dan sekurang-kurang dalil jumali itu apabila ditanya orang baginya ada dalil tanda ada Allah Ta'ala, maka jawabnya ia makhluk ini. Misalan tentang dia mengatakan saya percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, wajib ada, inilah kepercayaan saya, inilah akidah saya. Jadi orang pun akan bertanya, apa dalil kau berkata demikian? Lalu dikatakan dalilnya tentang adanya Allah ialah makhluk ini. Kenapa dalil makhluk ini adanya Allah? Kerana makhluk ini adalah ciptaan Allah. Itu dalil yang ringkas. Itu umpamanya. Begitulah seterusnya kepada sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Artinya hendaklah dia mestilah mengetahui dalil tadi dengan ringkas tadi. Sekurang-kurangnya ringkas seperti itu. Dan kata musannif, mengenal barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla, artinya mengenal sekalian barang yang wajib, kerana difaham daripada lafaz ma itu daripada sighah umum. Jadi maknanya kata musannif, mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala itu artinya mengenal sekalian barang yang wajib, apa saja yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kerana ma tadi dalam bahasa Arab apa-apa yang, iaitu sebagai isim mausul, dipanggil apa-apa yang. Mana apa-apa sajalah yang menunjukkan kepada kewajipan mengenal Allah atau kewajipan yang wajib kepada sifat Allah, itu dikatakan wajib. Tetapi yang wajib mengenal atas jalan tafsil itu ialah 20 yang lagi akan datang sebutnya. Jadi maknanya kalau orang mengenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada, itu sudah cukup dia sebagai dalil ringkas. Tapi untuk dalil yang lebih luas atau yang lebih terhurai dalam Islam, dalam agama kita,
mestilah orang itu untuk mengenal Allah bukan setakat Allah itu ada, tapi mengenal Allah ialah mesti dia mengenal Allah dengan sifat-sifat sekurang-kurangnya yang 20. Untuk pengetahuan kita, 20 ini ada sifat-sifat yang ringkas saja. Jadi itulah rasa saya cukup untuk kali ini. Kita sambung saja insyaAllah pada minggu hadapan untuk pelajaran yang seterusnya. InsyaAllah selamat bertemu di masjid, pelajaran daripada Masjid Al-Makmur. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.